Momen unik terekam saat penyambutan Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmão, pada konferensi tingkat tinggi ASEAN pada Senin 4 September 2023. Xanana secara spontan berjoget saat disambut tari-tarian tradisional di Bandara Soekarno-Hatta. Perdana Menteri Timor Leste itu nampak terkesima dengan gerakan tarian dan alunan musik khas Betawi yang ditampilkan. Awalnya, Xanana hanya mengangguk-anggukkan kepalanya sembari menikmati iringan musik menyaksikan tarian tradisional. Tak lama kemudian, Xanana ikut bergoyang dengan membuka dan meliukkan kedua tangannya. Perdana Menteri Timor Leste itu terlihat luas, menggoyangkan pinggul sembari semeringa, menikmati tarian dan lagu tradisional Betawi. Xanana juga menggoyangkan bahu sembari melambaikan kedua tangannya yang menandakan ia menikmati tarian dan alunan musik. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-43 ASEAN 2023 ini akan digelar 5 hingga 7 September 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Ada sebanyak 22 negara akan diundang dalam konferensi ini. Kemudian, 9 negara mitra juga diundang, mulai dari Korea Selatan, India, Jepang, Cina, Selandia Baru, Kanada, Australia, Rusia, dan Amerika Serikat.